always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. And it goes a little something like. Welcome back with me and him, and we are the Earth. Pedro. Pedro. Oke, namanya Pedro ya mas? Yes. Oh, jadi kali ini dia mau dipanggilnya Pedro. Yeah. Kebetulan dia membawa mobil yang sangat saya sukai, Civic FD. Iya. Yeah. Udah punya berapa tahun nih? Ini sudah sekitar 4 tahun lah. Udah 4 tahun, lama juga ya. Gila. Terus awal-awal standar dulu nih berarti. Awal standar. Standar dulu. Standar. Terus apa pertama kali yang dimodif? Yang pertama kali dimodif sebenarnya pengen masang body kit aja sih. Oh, body kit. Akhirnya milih nih body kit, salah satu body kit rare ya di Indo. Maksudnya jarangnya make lah. Body kit Spoon ya. Ya. Spoon full kit nih pakainya ya semua ya. Ya. Oke, Spoon depan, samping, sampingnya kayak pakai Type R ya? Iya, iya. Samping Type R, belakang Type R, nanti kita tunjukin. Oke, dari depan dulu nih kita bahas eksterior ya. Ini kap mesin nggak mau ganti nih, Bay? Kap mesin dalam jangka waktu dekat lah. Asik. Karbon ya? Karbon dong. Mantap. Karbon dioksida. Hah? Karbon Napa tuh? Oke, terus ini bumper Spoon, red emblem. Terus nih, biar Spoonnya makin kental nih ya, stikerin Spoon lagi nih atasnya ya. Gila. Biar diakui, biar diakui Spoon, biar diakui Spoon. Terus kita lihat pelek nih, pelek pakai apa nih, Bay? Pelek pakai, lupa kita. 2000 years later. Asik. Asik. Peleknya pakai T37. Ya, T37. Ring berapa, Bay? Ring 17. Ring 17 ya. Lebar? Lebar 8. Lebar depan 8, belakang 9 ya? Belakang 9. Oke, ET? Kenapa? Offsetnya? Aduh, apa ya? Offset mungkin nih di 4238 kali ya? Iya, iya. Bannya pakai Achilles ya? Iya, iya. Pakai Achilles. Depan 2 berapa nih? Depan ini 225 40 ya. Belakangnya pakai 245 35 ya. Oi, gila cakep sih. Ini enggak berpikir untuk diceperin, Bay? Berpikir. Berpikir ya. Terus gimana? Mau diceperin nih sekarang? Mungkin besok ya, karena sekarang udah sore. Udah sore, ya. Besok mau dipendekin nih teman-teman mobilnya. Gila. Cuman nih fender nih PR nih kalau FD. Oh iya iya. Jadi lu jangan di roll, di gerinda ya, di gerinda. Oh, di gerinda, oke. Ntar kayak ada temen gua di roll makin, aduh. Jangan. Oke, ini side skirt. Side skirt dia pakai Type R. Type R, terus belakang Type R, wing juga Type R ya? Wing Type R. Wingnya karbon, mau lihat? Yuk kita ke belakang. Oke, kita udah di belakang. Ini wing dia pakai Type R juga. Karbon ya, Boy? Karbon. Karbon asli. Jadi tadi Bayu sempat cerita, pertama kali itu sebenarnya mau wing doang ya? Mau wing doang, terus kompor. Terus, ya ada masukan lah. Masukan, kecebur lagi. Masukan yang menurut saya masuklah ke apa nih, pikiran? Iya. Masuk ke pikiran, akhirnya dia pakai wing Type R yang karbon, terus bumpernya juga sekalian ya? Bumpernya dia belakang pakai Type R juga, knalpot terus pakai apa nih? Knalpotnya HKS ya? Iya. Knalpot pakai AKS. Oke, diffuser nggak berencana di karbon nih, Bay? Mana? Nih, diffuser nih ya. Ini karbon lucu loh. Ya, nantilah. Oke, berarti masuk ke Project Cars. Oke, terus kalau mesin nih di apa ini, Bay? Mesin sementara ini masih Standar ya? Masih standar sih. Oke. Terus, apa lagi nih selain ini? Bumper, body kit kan ya, pelek. Atap di stiker hitam ya? Iya. Atap stiker hitam.
Jadi rapi sih ini. Soalnya kalau Spoon setahu gue emang atapnya itu dia hitam atau mungkin karbon ya. Ya. Terus dia tinggal kap mesinnya karbon, ya, udah Spoon banget. Ya. Oke. Interior apa nih? Interior masih standar lah. Dilapis tadi gue lihat yuk, kita lihat yuk. Wih, joknya dilapis coklat nih ya? Iya. Ini dari lu pertama beli atau lu lapis sendiri? Dari pertama beli sih. Pertama beli udah dapetnya coklat gini. Oke. Terus interior paling apa? Emblem ya, karbon ya? Emblemnya karbon. Merah ya? Iya. Merah, terus... Audio kayak ganti nih? Audio, ya sedikit di... Boleh sedikit lah, ganti. Boleh sedikit, ada satu sap ya? Ya. Satu sap, oke. Terus gimana nih, pakai FD, asik gak nih? Asik. Asik ya? Asik. Lu pakai harian nih, pakai daily? Pakai harian. Oh, harian. Makanya kemarin sempat diceperin kan sebenarnya? Sempat diceperin. Ditinggiin lagi. Nah, ini nih, Bay, jadi... Ini kan tebel banget nih ya. Dagingnya. Kalau mau ntar dulu gerinda dulu sampai sini sampai habis. Oh, gitu. Gerinda. Terus kan nanti di FD kan auto camber tuh. Iya. Nah, terus ntar dia langsung masuk. Jadi aman lu caperin. Oh. Tenang, enggak bakal keserot-keserot. Ini kan kayaknya bekas keserot nih mobil. Iya. Tuh, kelihatan bannya. Jadi ntar dia mau dicaperin lagi. Oke, tadi kita udah bahas spek-speknya. Ini Bayu sedang dalam proses ya. Ya. Di modif, emang masih banyak banget proyek-proyek ke depannya kan? Ya, banyak PR. Coba nih, gue pengen tahu nih, proyeknya apa pakai kira-kira ini? Kira-kira pertama yang saya mau paling ganti kan. Kap mesinnya karbon. Ya, kapnya karbon. Terus kap karbon. Terus paling interior jok. Jok ya? Jok. Jok mau ganti apa nih? Jok ganti yang apa tadi? Bright. Oh, jok lu itu pakai bright tuh, gila. Terus nih, ntar pendekin galover dong. Ini harus diceperin nih, mobilnya ngiti dapat nih sebenernya. Iya dong. Asik, galover ntar, gila. Kap mesin karbon udah ada bayangan, Bay? Kap mesin karbonnya yang maksudnya yang ada coakan-coakan kayak mugen gitu atau mau yang polos? Yang ada coakan lah ya. Coak-coak. Biar kelihatan lebih. Kok lo jadi melantai? Oke. Terus ini kayak kita harus poles-poles lampunya ya, sedikit ya. Ini. Aduh. Emang sih kalau pakai HID ya? Iya. Ini HID ya, Be? Bukan. Oh, bukan HID. Takutnya tadinya dia jadi pas lagi beli sebelumnya pemilik sebelumnya ya, pakai HID. Sebelumnya emang pakai HID. Soalnya HID panas banget kan. Ya. Rata-rata gini sih, tapi dipoles hilang kok. Mantap. Terus udah kira-kira berarti 3 aspek dulu itu ya. Jok, pam mesin sama diceperin dulu ya. Ceperin. Gila. Oke, silakan nih komen di bawah kira-kira mobilnya Bayu enaknya diapain lagi, entah mungkin pakai Rega Master kah kayak Spoon gitu, velgnya biar dia satu tipe atau gimana, komen di bawah ya. Karena Bayu juga sedang mendalami. Ya, nunggu masukan karena dia biasanya masukin. Ya. Ya begitulah. Jaksa sih. Masukin duit. Oke, baik. Terus awalnya milih FD nih kenapa? Awalnya milih FD karena walaupun saya sudah berkeluarga, jiwa muda tetap ya. Oh, udah berkeluarga. Gak kelihatan loh, gue pikir tadi belum nikah. Gila. Terus ya kelihatannya lebih nyaman lah gitu. Lebih nyaman. Lebih nyaman. Iya. Soalnya kalau misalnya beli mobil 2 pintu gitu buat keluarga nggak bisa ya? Iya, kalau 2 pintu saya tadinya milih L300. L300. Oh, anak slalom. Iya, anak slalom. Oke, jadi ini pakai FD, ini dipakai jadi bawa anak gitu juga tetap pakai ini. Tetap pakai ini. Oh, gila nih emang ya. FD tuh dipakai, emang harus dipakai setiap hari gitu-gitu, emang harus dipakai ya kan? Daripada disimpan doang buat apa kan mobil? Iya. Terus nih, kaca film kayak udah bening dari sononya atau emang lu cabut? Ini saya cabut. Tadi cabut saya ya. Cabut. Nah, ini enaknya FD nih kalau kaca filmnya itu emang udah lu transparan, bikin transparan terus pakai yang 20% gini tuh udah rada hijau gitu. Yeah. Langsung cakep banget ya. Iya, yeah, jadi biar yang punyanya kelihatan lah. Iya, ngebantu looknya karena yang punya ganteng banget tuh. Iya. Yeah. Oke deh, paling itu dulu. Itu semua tadi udah disebutin spek-speknya ya. Terus yang mau diganti juga udah disebutin sama Bayu. Thank you for coming ya. Okay. Bye. Gila. Sama-sama. Nanti tunggu ya, kita pasti update lagi kalau mobil Bayu diapa-apain. Soalnya memang mobil Bayu masuk ke Project Cars. Asik, oke. Oke, dan thank you for watching. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Terus kalau kalian mau sharing ke teman-teman kalian semua. Soalnya kita update setiap hari.
jangan lupa komennya mobil Bayu gimana dan bajunya. Kalau ada yang suka boleh auto konsep. Auto konsep Team Earth ini ada yang putih, ada yang hitam begitu. Jadi kalau ada yang mau langsung aja ke Instagramnya Earth Industries. Nanti ada yang begini-gini tuh, ganteng kan? Bisa dibikin pink. Okay guys, thank you for watching and see you in the next video.